रोशनी का सफर, रोशनी का सफर, रोशनी का सफर, रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa pada acara Tarbiyat Online, yang mana insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkenaan dengan pentingnya salat tahajud. Salat tahajud merupakan salah satu ibadah nafal yang tercantum di dalam Al-Quran. Ini merupakan salah satu perintah daripada Allah Ta'ala. Kemudian salat tahajud juga dalam istilah lain sering juga disebut dengan qiyamul lail, atau salat yang dikerjakan pada waktu malam hari, atau sering juga disebut dengan salat sepertiga malam. Kemudian, apa sih pentingnya salat tahajud ini? Terdapat sebuah riwayat yang disampaikan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yakni, janganlah engkau meninggalkan salat tahajud atau salat malam, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Bahkan jika beliau dalam keadaan sakit atau kepayahan, beliau melaksanakannya dengan duduk. Hadis riwayat Abu Dawud. Di sini Hadrat Aisyah menekankan bahwasanya pentingnya berkenaan salat tahajud ini, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam keadaan sakit pun beliau tetap melaksanakan, walaupun harus melaksanakannya dalam keadaan duduk. Kemudian adapun nasihat dari Hadrat Masih Maud Alaihi Salam berkenaan dengan salat tahajud ini, yakni bahwasanya beliau menyampaikan, saya tidak tahu apa perbedaan antara siang dan malam. Bedanya hanya terang dan gelap saja. Terang pun, kata beliau, bisa dibuat secara buatan. Dan pada waktu malam hari terdapat sebuah berkat, yang mana Allah Ta'ala telah menetapkan pada waktu malam hari ini adalah waktu untuk menganugerahkan karunia-karunianya, yang mana pada waktu malam hari ini manusia bisa melaksanakan salat tahajud secara tenang karena dia terlepas dari kesibukan-kesibukan yang lain. Kemudian beliau alaihissalam melanjutkan bahwasanya apabila sepanjang malam kita hanya tidur bagaikan mayat, jadi apalah yang kita dapat, apalah yang kita raih. Ini merupakan salah satu nasihat dari Hadrat Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan pentingnya kita untuk melaksanakan salat tahajud ini. Itulah sedikit berkenaan dengan pentingnya salat tahajud. Kemudian keutamaan daripada salat tahajud yang pertama ialah salat tahajud ini akan meninggikan atau mengangkat derajat seorang mukmin. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-80, yakni wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabathaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya, dan pada sebagian malam laksanakanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, terdapat sebuah tafsir, yakni tafsir singkat, bahwasanya salat tahajud merupakan salat yang paling cocok
untuk seorang mukmin atau bagi seorang mukmin guna meningkatkan kerohaniannya, yang mana dia di dalam kesunyian malam menyendiri di depan Khaliknya atau Tuhannya, dia menikmati hubungan yang khas dengan Tuhannya. Nah, ini merupakan salah satu keutamaan dari salat tahajud. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah orang yang melaksanakan salat tahajud ini, dia akan mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Dia akan mendapatkan tempat yang terpuji dan mulia di sisi Allah Ta'ala. Yani ini merupakan satu janji Allah Ta'ala kepada hambanya, yang mana Allah Ta'ala akan mengangkatnya ke tempat yang terpuji dan mulia di sisinya bagi hambanya yang melaksanakannya, yakni melaksanakan salat tahajud ini dengan tekun dan ikhlas semata-mata hanya untuk meraih keriduan daripada Allah Ta'ala. Maka oleh sebab itu, hendaknya kita berusaha untuk bangun dan melaksanakan salat tahajud ini untuk meraih tadi tempat yang terpuji di sisi Allah Ta'ala. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah salat tahajud merupakan salah satu sarana pengabulan doa yang sangat kuat. Yani Tuhan berjanji pada hamba-hambanya, yani pada para ahli tahajud, bahwa Allah Ta'ala ini akan mengabulkan doa-doanya. Yang mana berkenaan dengan hal ini ada sebuah riwayat, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu malam atau pada malam hari ada satu saat ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, kemudian Allah Ta'ala pasti akan memberikannya, dan ini terjadi pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Jabir. Nah, ini merupakan salah satu keutamaan dari salat tahajud tadi. Jadi apabila kita ingin meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala, maka hendaknya kita berusaha untuk bangun tahajud dan berdoa pada saat itu, karena ini merupakan salah satu sarana untuk pengabulan doa kita. Yang mana tadi telah dijelaskan bahwa karunia-karunia Allah pun turun pada waktu malam hari, sehingga tahajud diperintahkan untuk dilaksanakan pada waktu malam hari. Kemudian keutamaan yang selanjutnya dari salat tahajud ini adalah seorang mukmin bisa lebih mengendalikan dirinya dan juga mengendalikan lisannya. Berkenaan dengan hal ini, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-7, yakni inna nasyiatal laili hiya ashaddu wa ta'aw wa aqwamu qila, yang artinya sungguh bangun malam itu lebih kuat untuk menguasai diri dan lebih ampuh untuk berbicara. Terdapat sebuah tafsir singkat berkenaan dengan ayat ini, yakni dikatakan bahwa bangun malam untuk melaksanakan salat, yakni salat tahajud, merupakan wahana paling kuat untuk menguasai diri dan dengan ampuhnya meredam atau melemahkan hasrat jahat seseorang, dan tidak ada yang lebih memberikan manfaat bagi perkembangan kerohanian seseorang selain salat malam atau salat tahajud ini. Jadi salat tahajud ini akan memberikan manfaat yang begitu besar terhadap perkembangan kerohanian seseorang, dan juga akan meredam kecenderungan hasrat-hasrat jahat atau sikap-sikap buruk seorang mukmin. Kemudian keutamaan yang selanjutnya dari salat tahajud adalah salat tahajud merupakan salat yang paling utama setelah salat fardu, yang mana terdapat sebuah riwayat berkenaan dengan hal ini, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, salat apakah yang paling utama setelah salat fardu?
Dan puasa apakah yang paling utama setelah puasa Ramadan? Kemudian Rasulullah SAW sendiri menjawab bahwa seutama-utamanya salat setelah salat fardu ialah salat malam atau salat tahajud. Dan juga seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan salat tahajud yang selanjutnya adalah salat tahajud merupakan salah satu sarana penghapus dosa dan kesalahan. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah qiyamul lail atau salat tahajud, yang mana ini merupakan salah satu kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian, penghapus dosa dan penghalang berbuat salah. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili. Salat tahajud juga akan menjadikan seseorang menjadi ahli zikir. Yang mana berkenaan dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bangun malam dan membangunkan keluarganya hingga salat 2 rakaat, maka ia akan dimasukkan ke dalam golongan laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Salat tahajud juga akan menjadikan seorang mukmin memiliki sifat yang rendah hati. Yang mana Allah Ta'ala menegaskan bahwa orang yang melaksanakan salat tahajud, ia akan memiliki sifat rendah hati dan bersahabat. Ketentraman yang merupakan cerminan dari ketentraman jiwa atau ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat akan membuat kita menjadi atau memiliki sifat rendah hati. Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, maka mereka akan mengucap salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ini adalah dari surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat 63 sampai 64. Kemudian keutamaan salat tahajud yang berikutnya adalah salat tahajud akan menjadi jembatan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang taat, yakni surga bagi mereka. Begitupun sebaliknya, Allah Ta'ala menjadikan neraka sebagai hukuman bagi hamba-hambanya yang durhaka. Kemudian Allah Ta'ala pun telah menunjukkan berbagai cara kepada kita untuk mendapatkan surganya itu, yani surga Allah Ta'ala tadi, yani salah satunya dengan kita melaksanakan salat tahajud. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sebarkanlah ucapan salam, berikanlah makanan, dan salatlah kamu pada waktu manusia sedang tidur. Niscaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Itulah beberapa keutamaan dari salat tahajud yang sebenarnya masih banyak sekali keutamaan-keutamaan dan manfaat-manfaat dari salat tahajud apabila kita bisa melaksanakannya secara dawam. Karena kita sebagai Ahmadi mengetahui bahwa di dalam 10 syarat baiat, tepatnya di poin yang ketiga, di situ dicantumkan bahwa setiap Ahmadi
Sebisa mungkin ia akan berusaha melaksanakan salat tahajud dengan dawam. Ini merupakan salah satu syarat ketika kita hendak masuk ke dalam jemaat ilahi ini. Jadi, marilah kita berusaha untuk senantiasa melaksanakan apa yang menjadi sunnah daripada hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan segala perintah daripada Allah Ta'ala dan juga sunnah dari hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roshni ka safar, roshni ka safar.